PT Bubble Citra Mandiri atau BCM kembali melakukan bakti sosial bagi-bagi sembako gratis kepada warga di sekitar lingkungan perusahaan mereka. Ratusan paket sembako dibagikan di Desa Rebo dan Air Anyer Kabupaten Bangka di momen bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. PT Bubble Citra Mandiri atau BCM, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang budidaya udang faname dan properti, melakukan bakti sosial di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bakti sosial diberikan berupa paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, mie instan, garam, dan bahan pangan lainnya. Sebanyak 600 paket sembako dibagikan secara merata kepada warga di Desa Air Anyer dan Desa Rebo, Kabupaten Bangka, di hari Senin dan Selasa 26 April 2022. Bantuan ini diberikan di momen bulan suci Ramadan 1443 Hijriah sebagai bentuk kepedulian PT BCM kepada masyarakat, terutama di lingkungan dekat perusahaan beroperasi. Di bulan yang berkah ini, kami dari pihak PT BCM berkesempatan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar lokasi tempat kami melakukan kegiatan, yang harapan kami itu berdampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, yang mudah-mudahan kedepannya kami akan melakukan upaya-upaya seperti ini secara berkelanjutan. Kami lakukan ini merupakan bantuan sosial dari perusahaan kami, PT Bubble Citra Mandiri, kepada masyarakat Dusun Tanjung Ratu dan Dusun Muda juga. Semoga, kami berharap semoga apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Dusun Tanjung Ratu dan Dusun Muda. Paket sembako diberikan kepada warga yang kurang mampu sesuai dengan data diterima dari pemerintah desa setempat. Bantuan diberikan secara door-to-door oleh pihak perusahaan yang dibantu perangkat desa setempat. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih pada BCM Bangka Bubble Citra Mandiri yang mana telah membantu masyarakat kami dalam pemberian sembako ini untuk bulan Ramadan ini, dan kami banyak-banyak terima kasih. Dan pendataan kami kemarinnya yang di seluruhnya hampir 500-an lebih kakak di sini. Alhamdulillah, saya sebagai penerima manfaat dari PT BCM kepada masyarakat kami, kami hanya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pemberiannya seterusnya berlanjutan insyaallah. Bantuan sosial serupa juga telah dilaksanakan di beberapa desa lainnya, baik kepada warga yang mengalami musibah bencana alam hingga menyantuni anak yatim piatu. Diharapkan bantuan yang diberikan ini bermanfaat bagi warga agar mereka dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan berlebaran Idul Fitri dengan gembira. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Bubble Citra Mandiri. Semoga bantuan ini bermanfaat.